Seluruh jemaah haji yang baru kembali dari Arab Saudi diwajibkan untuk menjalani tes COVID-19 saat tiba di tanah air. Gudang pupuk di sebelah rumah sakit terbakar, 11 bayi yang baru lahir terpaksa dievakuasi. Draupadi Murmu adalah wanita kedua yang berhasil menjadi presiden di India. Selamat sore, CNN Indonesia Live hadir ke hadapan Anda untuk mengupdate informasi dari dalam negeri hingga mancanegara. Saya Taufik Marsha, kita mulai CNN Indonesia Live sekarang. Presiden Joko Widodo meminta agar kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat diusut tuntas secara transparan. Jokowi menegaskan pentingnya transparansi dalam penyelidikan kasus ini agar tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri.